Usah membangau lagi. I want to end the day with the last part, which is inside your take charge of your world. I just want to cover one part saja. Okay. Take charge of this one. Kau tak apa nak hidup ke? Kalau bunyi macam mati. Tak hidup ke? Hidup. Nah, hidup, kita kena makan. Nah, makan, kita kena kerja. Nah, hidup, kita kena makan. Nah, makan, kita kena kerja. Siapa setuju dengan statement tersebut? Angkat tangan. Nah, hidup, kena makan, nak makan, kena kerja. Siapa setuju dengan statement tersebut? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Buat mereka yang angkat tangan ni, cadangan saya lah. Berhenti kerja sekarang. Kenapa saya cakap begitu? Kenapa kita kerja? Banyak orang kerja juga. Jangan orang. Kenapa kita kerja juga? Kenapa kita kerja? Kerja kerja kan? Ya? Ibadah. Yo. Faham tu konsep. Nanti kita cerita ya. Faham. Kenapa kita kerja? Okay. Tuan-tuan, kita nak dapat duit untuk digunakan bila? Keperluan hidup. Sekarang dah masa depan. Okay. So, kita bukan setakat nak kerja je. Kita nak membina satu kerja yang namanya kerja. You're not only here to work, you're building a career. Maksudnya, tuan-tuan perempuan, ada cita-cita, ya, ya atau tidak? Yeah. Bukan nak jadi macam ni selama-lamanya, ada cita-cita, ya? Yeah. Nak buka bisnes ke, nak jadi advisor, kenal ke, ya? Okay, contohnya, satu hari ni kita nak buka restoran, contohnya. Nak buka restoran, kita kena bangun awal, betul? Bila nak belajar macam nak bangun awal? Sekarang! Lepas tu, start kita kena pukul apa? 8:30. 8:45. Yeah. Satu hari nanti kita buka restoran tu, kita kena pandai menguruskan duit, betul? Bila nak belajar macam mana nak uruskan duit? Pasal tu bila syarikat bagi kita gaji, uruskanlah untuk sekurang-kurangnya 3 minggu. Ada orang 3 hari dah habis. So, apa saja yang kita buat sekarang ni adalah untuk suatu masa depan. Baik, soalan. Apa yang kita dapat sekarang ni? Gaji di hujung bulan sahajakah? Untuk makan? Pengalaman boleh tentang pengalaman. Siapa pernah dapat pengalaman kena marah dengan klien ke bos ke? Face to face. Tengok mereka yang angkat tangan. Ada satu pengalaman yang lebih daripada orang yang tak pernah kena marah dengan bos atau klien. Maksudnya satu hari nanti buka restoran dia, kena marah dengan klien. Tapi orang yang tak pernah kena marah ni, satu hari nanti buka bisnes, kena marah dengan klien ke bos, pingsan dulu. Dia tak tahu apa nak buat. Dulu tsunami hentam Thailand. Sebelum tsunami itu sampai, laut tiba-tiba jauh, surut jauh ke tengah. Orang Thailand dia tak pernah kena tsunami. So dia kata, apa yang berlaku ni? Jom kita pergi tengok. Tapi pelancong Jepun kat situ, bila dia nampak keadaan jumlah aku, dia kata apa? Hei, tsunami datang. So, dia kerana satu pengalaman yang buruk, maka orang Jepun ni tahulah apa nak buat. Sama lah dengan kita. Pengalaman yang kita dapat kat tempat kerja ni, ada yang baik, ada yang tak baik. Pengalaman tu perlu dihargai. Kalau kita tidak boleh menghargai pengalaman kita kat sini, kejap. Apa lagi kita dapat? Ni tahu, jemur. Tak. Hari ini saja tu banyak belajar. Ya. Ada banyak kan? Ya. Seorang ni. Banyak belajar ni. Ya. Banyak. Okay. Kalau saya buat khusus ni untuk orang luar, seorang bayar RM1,000 sehari. Tuan-tuan perempuan dia bayar apa? Untuk kalau tuan-tuan perempuan tidak boleh menghargai Cik Zaki yang menjemput, tak boleh menghargai
syarikat yang bagi kita makan sedap ke, kakak kita tolong masak ke, itu semua. Kalau kita tak boleh menghargai itu, cari cara. Aman. Ilmu. Apa lagi kita dapat? Gaji. Gaji untuk makan. Itu biasa lah. Kawan. Kawan, kawan. Minta. Senang ke nak dapat kawan? Senang. Kalau rasa senang nak dapat kawan, kita kat bus stop kat bawah tu, jumpa orang kat situ, kita kata, you kawan eh? Dia akan kata apa? Gila ke? Kena, kawan susah nak dapat. Kawan, dia memberi kita perhatian, kepercayaan, sayang. Banyak benda yang bukan senang-senang kita dapat. Maka kalau kita tidak boleh menghargai kawan-kawan kita kat syarikat ni, malah kita buat lebih musuh daripada kawan. Alamat, ilmu, kawan, satu lagi. Prospek, alamat tu. Networking. Kawan tu. Skill. Skill apa yang kita dapat di sini? Macam-macam. Contoh. Skill ke, skill komputer, skill kehidupan, skill menguruskan kerja. Skill macam mana menguruskan dengan orang-orang kita. Skill macam mana nak SMS bawah meja tak apa bos nampak. Skill juga, betul? So kalau kita tak boleh menghargai skill-skill ni, Encik Roslan. Lepas orang Melayu panggil ni, orang Melayu panggil Tuhan menyalurkan rezeki kita kepada syarikat ni, kita dapat. Satu hari nanti tuan-tuan puan-puan buka bisnes ni, Tuhan menyalurkan rezeki kita kepada syarikat itu, kita dapat. Tapi buat masa ni, Tuhan menyalurkan rezeki kita kepada syarikat ini, kita dapat. Maka kalau kita tidak boleh menghargai rezeki ini, dan setakat nampak gaji di ujung bulan sahaja untuk makan, jangan saya percaya kerja lain, mungkin rezeki kita di sana. Tapi buat masa ni, dikira kita pilih untuk berada di sini, maka cadangan saya, pergilah cari rezeki ini yang Tuhan bagi, kalau saya cakap bagi ya, Tuhan bagi tiap-tiap hari. Bukan sekali sebulan. Tiap-tiap hari. Berapa tahun di sini? 20 tahun. 18 tahun. 17 tahun. 25, yang ni kena tepuk sikit. 25 tahun. Geran tanah syarikat ni. 16 tahun. 16 tahun. Jeffrey. 10. 13 tahun. 30 tahun. Makin ada nama dia. 20 tahun. 28 tahun. 18 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 29 tahun. Sikit ni parking. 20 tahun. 15. 19. Ya. 19. Tak nak sampai 20 tu. 13 tahun. Apa yang buat mereka kerja tiap-tiap hari, datang tiap-tiap hari, stres tiap-tiap hari, itu naik masuk kerja tiap-tiap hari, kena gaji hujung bulan saja kah? Tuhan bagi rezeki jauh lebih banyak daripada gaji hujung bulan. Jangan ceritalah 20-30 tahun. Tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita stres kerja, ya atau tidak? Ya. Kenapa kita stres kerja? Kadang kita kata, tak apa baru aku kena marah ni orang tu, untuk tu dibayangnya banyak ni. Tak berbalu, aku tu masuk traffic jam ni, pening kepala, kena tidur tepi jalan. Sekejap, kena bayar ni, bayar ni. Masa tu kita stres. Ceritanya, bila kita tomak ninah, ya, Jeffrey, betul kan tomak ninah? Bila kita tomak ninah sekejap, dan kita sedar, rezeki yang Tuhan bagi tiap-tiap hari ni jauh-jauh lebih besar daripada ni, maka kita pun kotlah terdetik dalam hati berbalu juga, aku kerja kat sini. Tuan-tuan, saya bukan niatnya nak mengharap siapa-siapa keluar dari syarikat kita. Maksudnya gini ya, tuan-tuan, tiap-tiap hari datang kerja, stres, penat, stres, kena marah, stres, tu balik rumah, pagi esok datang lagi! Gila ke? Maka cadangan saya, pergilah cari rezeki ni. Dan ini jauh lebih banyak daripada ni.
Dan tuan-tuan perempuan bukan sekadar nak kerja saja dan hidup di sini. Tuan-tuan perempuan nak membina satu benda, iaitu satu syarikat ni is a big part of your life on a daily basis. Dalam sebahagian besar kehidupan anda. Maka kalau tuan-tuan perempuan don't have that sense of urgency untuk mencari rezeki ni, cadangan saya pergi cari rezeki dari tempat lain. Mungkin rezeki kita kat sana. Ceritanya, kerana kita pilih berada di sini, maka carilah rezeki ini supaya gaji ujung bulan kita tu halal. Datang lewat kurang halalnya. Saya kata kurang halal. Boleh. Did you learn a lot of things today, yes or no? Yes. Okay, maka sila tulis tiga perkara. If you say yes, kan, I'm worried lah. Sila lihat video. If you say yes, kan, I'm worried. Why I'm worried? Sila tengok video, ya? Watch the video. Usah membangau lagi.
Siapa yang rajin? Peter ni sekarang. Ada Peter. Ada siapa yang rajin ni? Masih aku. Tangkap gambar di mana semua orang beri ke sini ke kameraman sebelah sana ya, ada yang duduk di sini kan, boleh. Baik, silakan. Tanya. Teman tutup pintu. Okey. Nak pergi sini. Lalu sejiwa. Sejiwa. Saya punya. Tanya, kalau menghadirkan berjaya dengan teman-teman.